Kita ke informasi lain, pemirsa. Terduga teroris yang sempat melarikan diri dari Mapolda Bangka Belitung kembali ditangkap tim Densus 88. Pelaku ditangkap bersama dua orang yang diduga membantu melarikan diri. Polisi mengklaim telah menangkap kembali Agus Setianto alias Abu Rafa, terduga teroris yang sempat melarikan diri dari ruang pemeriksaan Polda Bangka Belitung. Tim Densus 88 menangkap Abu Rafa di kebun dekat kediamannya di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka selama buron 5 hari. Ia ditangkap bersama dua orang lainnya yang diduga terlibat membantu pelarian Senin malam kemarin. Mereka diduga terlibat jaringan kelompok JAD dari pengembangan penangkapan di beberapa daerah di Indonesia. Ini yang kemarin pada tanggal 1 melarikan diri, tanggal 30 ditangkap, 1 melarikan diri itu tadi malam sudah ditangkap kembali oleh Densus bersama dengan satuan-satuan yang ada di Polda. Di kebun-kebun tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya, Abu Rafa melarikan diri dari ruang pemeriksaan Polda Bangka Belitung setelah melepas borgol di tangan dan kaki. Ia juga berhasil melewati 4 orang anggota polisi yang menjaganya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.